Baru sekali-kalinya ini punya handphone ada kameranya ini. Selfie dulu. Ini pagi mana ini? Alah, susah amat ya. Hai Mas. Halo. 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 Aku Sisi, aku tamunya Pak Sule. Oh iya. Oh, boleh, boleh. Boleh. Selamat Mas, datang. Oh, ya. Terima boleh. Kasih. Boleh kita selfie dulu mau? Selfie? Ya ini. Oh iya, oke. Okay. Tapi kok miring-miring gitu? Iya ini. Oke. Okay. Malah kayak mancing saya. Masih harus ya, harus selfie ya? Iya. Siap nggak ya? Alah. Ya udah lah. Boleh masuk aja nggak ketemu? Iya, saya anterin, saya anterin. Oke, okay, ya. Mari, mari. Boleh anterin ya. Ya. Terima kasih ya. Iya, iya, ayo. Saya lapor dulu. Silakan. Iya, terima kasih. Apa kabar, Kang Sule? Duduk aja dulu. Iya, iya, terima kasih. Masuk angin. Terima kasih. Apa itu? Ya. Apa? Ini. Hah? Mang Saswi ngasih saya handphone. Oh. Katanya dia ngisi TTS. Terus dapat hadiah handphone. Begitu. Coba. Oh, baru beli HP? Iya. Wish. Hah? Apaan itu? Eh? Apaan? Ini. Minuman saja ini. Buat daya tahan tubuh, Pak Sule. Oh. Mm-hmm. Namanya apa? Lagi minum yang ditanya. Oh ya, minum dulu, minum dulu. Ini buat daya tahan tubuh. Ya, ya. Tiap hari saya minumnya ini. Ini namanya Q Guava. Oh. Apalagi saya dengar Pak Sule ya, di sekitar komplek ini udah ada yang terserang DBD. Makanya saya mah buat jaga-jaga daya tahan tubuh ini. Oh, jadi buat jaga-jaga siapapun bisa? Bisa. Pak Sule mau? Bisa sehat katanya. Iya, Pak Sule mau? Boleh. Beli dong. Ini ada saya Pak Sule, saya bawa. Oh, dikasih. Oh, makasih loh. Saya tiap jaga bawa. Kasih loh. Caranya gimana? Hah? Caranya? Caranya? Hah? Aduh, ada pinnya nggak itu? Nggak tahu. Ya tinggal dibuka, diminum. Oh, dibuka. Itu juga bisa menghaluskan kulit Pak Sule. Oh, bisa menghaluskan kulit? Oh, kalau minum tiap hari. Wah, udah halus. Tapi, ini udah halus, udah... Makin halus mungkin tadi halus banget. Tiap hari cuci muka juga nggak mungkin halus kalau nggak minum ini ya? Ya kalau buat mandi mah nggak mungkin halus, itu diminum. Oh diminum. Coba ya. Baca doa apa Sule? Hah? Baca doa. Cari sedotan. Nggak ada sedotan. Orang lagi baca doa ditanya. Iya, musap terus. Ini jamunya mateng ya? Ya iya matang, kalau enggak rasanya sepet, Le. Ah, benar-benar deh. Yang matang memang beda, Andre. Wah, itu dia. Mantap kan? Andre, itu ada minum aja. Saya sudah selalu sedia. Yeah. Di meja saya selalu sedia ini. Karena itu tadi untuk menjaga daya tahan tubuh, yeah. Ya kan? Sama kayak Pak Edi. Iya, kental banget. Ini kayak jus bikinan rumah di tempat gua nih. Terus aromanya juga... harum buah asli. Kayak asli. Wow. Ya? Makasih ya. Ya. Saya mau ngobrol-ngobrol sama saya. Ini. Sekarang di mana, Dek? Sekarang kan udah punya anak sekarang. Oh, udah punya iya, anak ya? Iya, nyanyi-nyanyi masih, tapi nggak sinden-sindenan lagi. Iya, ya? Dulu saudaranya kan, masih ngedalang? Iya, yang diceritakan begitu. Kan. Iya, saudaranya kan? Sekarang makanya saya ngelamar jadi security sini. Oh, gitu. Yang dulu di sana gunung, di toilet gunung. Pis cong, pis cong. Ya, artinya? Hah? Artinya? Pipis bayar. Jadi Pak Sule, saya pergi. Ya. Sekalian ini simpan di kulkas aja ya? Oh, ya boleh, saya simpan nih. Nah, kulkasnya di luar tadi lagi dipinjam sama Pak RT. Ya, saya bawa ke simpan kulkas di situ, Pak. Hah? Oh, masih ada di situ? Ya. Kalau ada tiga kulkas saya. Oh, iya. Pintu 1, 2, 3, sama pintu 12. Ya. Mbak? Iya, makasih ya. Salamnya. Ya. Salam buat saudaranya yang itu. Iya. Ya. Di sana gunung, di sini apaan? Sisi, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas Sule. Udah hamil juga cantiknya, nggak luntur ya? Iya dong. Tetap enak untuk dilihat. Masa sih? Mm-mm. Milih ikut, nggak ikut? Milih nggak, lagi di rumah dulu dia. Oh, lagi di rumah? Dia nggak ikutan kalau bagian hamilnya. Oh, ya iyalah. Dia hamil bukan. Harus aku aja, milih jangan. Milih makan bagian nyetrum ya? Iya. Bagian nyetrum sih? Nih. Ini kemana aja nih? Lagi apa sibuk
ngurus anaknya? Siapa? Iya, Elmaika. 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 Maika kan baru 15 bulan. Tiba-tiba begini lagi. Jadi baru berapa bulan? Sekarang 16 bulan. 16 bulan. Maika. Berarti 1 tahun lebih ya? 1 tahun lebih. Udah, ini berapa bulan? 6 setengah bulan. Yang pertama laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Ini juga laki-laki juga nih. Kok tahu sih? Katanya sih gitu. Dari katanya sih laki-laki lagi. Eh, waktu itu juga gue laki-laki. Ditebak laki-laki bener loh. Yang bener. Iya, kan Sulen. Sulen kan bidan dulu ya, Le ya? Bidan mah gua. Baru mau bilang kan Sulen peramal. Gak enak banget tiba-tiba jadi bidan. Nah, Sisi. Ini katanya kamu itu ngefans banget sama Mang Saswi. Pas lagi hamil. Apaan sih? Bikin malu banget. Kenapa ngefans sama Saswi malu? Saya aja yang keponakannya malu. Benar ya? Untung anaknya gak mirip Mang Saswi. Gak, justru bukan hamil yang pertama, yang hamil yang ini. Oh, hamil yang ini. Iya, jadi aku tuh di rumah karena hamil yang ini terus ngurus anak. Jadi kan benar-benar padat banget di rumah ngurusin keluarga, gak bisa kerja lagi. Jadi otomatis kalau anak udah tidur sore gitu, aku yang aduh ya udah nonton. Pas lagi nonton, aku suka banget kalau bagian ini. Ini talk show ya, luar biasa. Emang. Terus seneng banget kalau misalnya Kang Saswinya lagi, kopiku kental. Jeng. Iya, menurut sama aku tuh cendol lucu sih. Itu ya. Menurut aku bawaannya lucu aja gitu. Oh, emang sih. Iya. Tapi kalau yang pertama itu enggak ngidam sama Mang Saswi. Enggak. Yang ini aja. Yang pertama agak geli justru. Geli. Yang ini malah suka ya. Ini malah. Sudah pernah ketemu sama Mang Saswi? Belum. Udah lihat muka aslinya? Belum. Langsung saja panggil. Mang, sini Mang. Mang Saswi. Mang. Nah, tuh. Apa kamu? Bukan. Ini Mang Saswi. Ini Mang Saswi. Aslinya begini. Aslinya begini. Lain kalau di luar sama di... Oh, beda. Benar. Mang, di rumah. Enggak, ini bukan. Percaya. Beneran. Jangan ini. Percaya. Duduk, Mang. Duduk. Mang, ini ngefans katanya. Ini seperti petinju. Bibir merah. Sama. Lagunya sama lagi. Mau dinyanyiin lagu apa? Coba nyanyiin lagu apa? Do. Dari. Dulu. Dari dulu. Nah, Sisi. Kopi aja, kopi. Do. Dari dulu. Bandrek. Sisi bingung. Nah ini mohon maaf sekali, Sisi. Jadi Mang Saswi ini sebetulnya adiknya Mang Saswi. Jadi Mang Saswi gak bisa datang hari ini. Aku malu juga sih kalau ketemu Mang Saswi. Kalau ketemu ya, untung. Nah, untung. Tadi gue kocak tuh, do, dari dulu. Do, dari dulu. Do, emang dari dulu. Sayang sekali ya, ngefans banget. Iya, gak apa-apa lah, mungkin belum beruntung. Padahal lagi hamil kan... Takutnya gimana-gimana. Atau mau telepon. Tapi justru bukan kalau lagi hamil justru jangan. Oh iya. Bang. Sini. Sini. Ini siapa ini? Ini tadi saya salaman sama ini juga. Ini juga mirip banget. Mirip banget. Siapa ini face to face gini nih? Kok mirip banget sih? Maksudnya kok mirip banget sih? Itu sama dia. Saudara lupa. Mamang mah mukanya pasaran banyak. Ini istilahnya lah kayak pinang dibelah belecetan tuh gini. Ini. Coba menurut Sisi yang mana yang asli Mang Saswi? Yang sana. Tahu berarti. Sisi jago ya. Tadi di depan gue salaman sama dia. Mang Saswi. Mohon maaf, ini yang KW Anda tereliminasi. Anda gagal. Lihat nih, contohnya ini nih. Do dari kata sado. Do. Re, hari sudah sore. Mi, biasa dengan bakso. Pa, mainkan lebih baik. So, tempat muda. Ini ngepet.
fans banget mang lagi ngidam semua lagu harus dikeluarin. Wah, iya. Itu ya. Apa itu? Ini. Semua lagu. Itu apa? Itu yang di sini? Ini mah kalung. Oh, kalung. Oh. Itu. Yang ini. Sisi. Iya, silakan. S2 sama ini juga kalah. Kalau lagi gerak. Tambahin saja santan, lalu kamu mulai. Terbring, 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 terbring. Seluruhnya. Cendoleo, cendoleo. Ini badan segar terus langsung happy. Hey. Cendoleo, cendoleo. Ini badan segar. Langsung apa? Langsung happy. Kenapa? Kontraksi tahu terus. Karena apal katanya lagu-lagunya. Coba selain itu apa? Aduh, ditanya bingung deh. Apa sih? Apalagi sih yang apalagi kasih tahu? Lagu apa lagi? Tuh. Lagu kopi itu lagu. Coba yang... Mamang ini pegang. Ini apa? Ini. Ini apa? Cendol. Bener cendol? Banrek Mang itu. Lihat. Ini ramuan ya. Herbal yang sangat berhasiat. Minuman hangat yang bikin badanmu ngoreja. Udin ketol, berdarah dingin pengen melotot. Badan pegel-pegel bisa langsung nyikat. Banrek, bener banrek. Bukan banrek, mantap tetap mantap saya. Kacang hijau. Pas kena. Lah inilah ya bubur kacang. Lah inilah ya bubur kacang. Kacang hijau dicampur kentang hijau. Dicampur kentang hijau pasti oke. Tambah roti gabung. Cukup? Masih mau lagi? Udah gak boleh kebanyakan gaya, sudah bener deh Kang, ini yang udah ya ampun. Cukup sih itu juga, Mang. Gitu ya. Sudah senang liatnya. Ini udah nonton dari tadi. Gak mau keluar. Sebenarnya saya ada lagu buat Sisi. Oh, apa, Mang? Apa, Mang? Iya dong. Ada lagu buat Sisi. Sisi lagu apa? Sisi lagu. Sisi laut. Sisi kiri, sisi kanan, sisi laut. Sudah datang, hatiku pun jadi tenang. Sisi yang cantik, sisi menarik, sisi yang ayu, sisi yang cantik, sisi menarik, sisi yang ayu. Enak kan lagunya, Mas? Terima kasih. Lagunya judulnya Sisi. Iya. Gimana gimana lagunya? Sisi yang cantik. Sisi menarik. Sisi yang ayu. Sisi yang cantik. Sisi yang ayu. Sisi menarik. Kata-kata terakhirnya. Kata-kata terakhirnya? Kata-kata terakhirnya apa? Resili ya? Iya. Oh, benar berarti. Iya. Nah, Sisi, sudah melihat aslinya, kenyataannya memang seperti ini. Apapun yang terjadi, kita harus pasrah dengan ini. Makanya aku diam aja, gak bisa ikut joget. Lagi nahan gumoh. Iya, dalam hati amit-amit aja, gak apa-apa. Ada gak yang mau disampaikan sama Mang Saswi mungkin? Mau disampaikan? Gak sih, Mang Saswi cukup menghibur saya di kala saya lagi. Gitu deh. Ya.
mudah-mudahan brojolnya lebih cepat. Jangan dong, tetap pada hitungan waktunya. Waktunya. Amin. Terima ini kasih. Siapa ya? Ini siapa? Ini siswa. Siswa. Beneran ya? Beneran. Ya, ya, ya. Jadi satu ayah, satu ibu beda pembantu. Oke. Mas, namanya? Siswa. Siswa ya? Mahasiswa, saya mau tanya nih. Iya. Ketika mahasiswa berkaca di cermin, ada rasa sedih gak? Buka. Enggak, kalau lagi di jalan suka ada yang manggil Mang Saswi gitu. Wah, banyak. Banyak sekarang ya. Bagaimana perasaan Mang Saswi? Yang ditanya dia, Le. Bagaimana perasaannya? Ya, seneng lah. Oh, seneng. Tapi di mana-mana kalau dipanggil gitu enggak ada masalah ya? Enggak. Do. Salah siapa? Ngobrol-ngobrol lagi sama Sisi dan juga Winda. Tapi sebelumnya saya mau menyampaikan pepatah yang selalu ditunggu oleh pemirsa. Jalan-jalan ke Gunung Halu, purangnya memberi rakit. Kalau kita nyeri hulu, ke rumah sakit. Di sini aja. Apa sih? Apaan sih? Apa nangis lu? Apa sih? Fotonya umat kali, fotonya.